Selamat bertemu kembali. Untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara mengumpulkan untuk gram ataupun poin di Grand Prix yang bisa kita lakukan untuk setiap harinya. Pertama, kita bisa dari roll yang tiap jam itu kita ada kesempatan untuk bisa memperoleh untuk poinnya. Terus lagi setiap harinya kita juga bisa melihat video yang ditampilkan dari Grand Prix ini, 10 video atau berapa video. Terus tambahan lagi, kita juga bisa mengirim ke video ke Grand Prix, nanti dapat 5 gram. Terus yang lainnya lagi itu kita gunakan smart contract. Di smart contract ini juga kita bisa mendapatkan poin. Dan smart contract ini harus kita perbarui setiap harinya untuk dikonfirmasi. Nah, setelah semua dilaksanakan, nanti poin kita akan bertambah sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan tadi. Di samping itu juga ada kesempatan untuk lotre di sini. Kita bisa menggunakan ini kalau memang pas kebetulan kita nasibnya bagus, nanti bisa mendapatkan payout. Itu sesuai yang tertera di tabel di situ. Bisa juga kita dapat zonk. Resikonya kalau dapat zonk ya kita kalah ibaratnya. Saya kira itu dulu, nanti besok-besok tak sampaikan lagi beberapa hal terkait dengan Grand Prix. Oke.